Hello guys, bersama saya Mutalib. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng guys di setiap video yang korang tonton. So hari ni aku nak share satu video ni agak sensitif. Jom kita tengok dulu video ni guys. Jom. Ayo. Ayam bentuk. Ush, ayam eh. Dalam kandang babi yo dah gelap. Dengan babi. Oh. Tengok sana babi. Tengok sana babi. Bela ayam dalam kandang babi yo. Mak, bela ayam dalam kandang babi yo. Oh, ini memang bagi aku panas juga ah sebab benda ni agak sensitif lah eh makanan. Kita tahu kalau kita beli kat pasar raya ataupun dekat supermarket ataupun kedai-kedai kita memang tak tahu daripada asalnya daripada mana dan sebagainya sebabnya benda-benda macam ni sensitif. Makanan kita tahu kita pergi pasar raya tu confirm halal. Tapi bila video ni tunjuk ni aku rasa macam agak curiga nak beli ayam dekat mana-mana tempat yang kita tak tahu dekat mana dia ambil ayam ni. So ini salah satu contoh video yang boleh dikatakan sebagai video yang menunjukkan kita kena berhati-hatilah apabila membeli makanan, terutamanya ayam lah. Kita tahu semua ayam ni mana-mana tempat pun ada jual, tapi tak semuanya halal guys. Halal tu bukan dari segi kita sembelih, itu salah satu lah kita tak tahu. Yang kedua daripada mana dia dibela dicampur contoh ayam tu macam tadi video tadi, ayam tu dicampur dengan kandang babi sekali. Kita tahu babi tu memang tak boleh campur dengan ayam sebab babi adalah najis mu'allazah, najis yang paling berat lah buat agama Islam, memang tak boleh campur. So benda ni agak sensitif dan bahaya untuk orang-orang Islam yang yang kena berhati-hatilah apabila membeli di mana-mana tempat. So video ni memang aku tak tahu dekat mana dia record sebab ni tim terjah yang buat kerja. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang follow dia punya TikTok ataupun media sosial. So aku cuba nak sihat supaya berhati-hati apabila membeli makanan, terutamanya ayam lah. Buat masa sekarang ni kita dapat tahu kita cuma percaya dengan mana-mana tempat yang menjual ayam ni, kita anggap dia halal dan bersih lah daripada campuran-campuran seperti tadi lah. So mungkin ada tempat dia dan rahsia tempat ni, aku harap Kementerian Makanan untuk cari tempat ni kat mana supaya benda ni tak menjadikan satu isu yang berbahaya lah. Takut nanti kan makin ramai yang rasa takut nak beli ayam pula kan lepas ni. So tempat ni patut di didedahkan dibagi tahu supaya benda ni tak berlaku lagi lah. Okay guys, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.